Teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Di beberapa daerah, sekarang sudah terjadi pergantian cuaca. Nah, kalau stamina kita rendah, kita akan mudah terserang penyakit. Salah satu cara untuk mempertahankan stamina kita dengan cara menggerakkan badan setiap hari. Apakah kalian sudah melakukannya hari ini? Nah, sebelum kita melakukan aktivitas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya aktivitas hari ini bisa berguna. Ada bandara. Kamu pernah pergi ke sana? Apakah kamu pernah bepergian naik pesawat terbang? Kalau belum pernah, yuk kita simak cerita dari teman kita, Tarida Situmorang. Dia dari Medan, baru pertama kali naik pesawat loh. Pak, teman-teman pasti iri dengan ceritaku nanti. Teman-temanmu pasti juga mau seperti kamu, bisa menulis cerita sampai diundang Bapak Presiden ke Jakarta. Mereka jadi sainganku dong, Pak. Lah, emang kenapa? Kamu takut? Pak, tapi aku gak mau bersaing. Aku maunya bisa ke Jakarta bareng sama teman-teman yang lain. Nah, begitu dong. Papa rasa temen-temen kamu itu gak akan iri melihat prestasi kamu. Tapi mereka bangga sama seperti papa sama mama. Pak, Tari takut. Tari, tenang ya. Sabuk pengaman harus tetap terpasang. Tapi, Pak. Percaya sama papa, cuma sebentar kok. Tuh kan, apa kata papa? Sudah tenang lagi sekarang. Pesawatnya rusak ya, Pak? Enggak. Itu tadi namanya guncangan. Turbulensi. Masih wajar kok. Teknologi terus berkembang. Sehingga pesawat tetap akan aman ketika ada turbulensi. Tapi agak serem, Pak. Iya, papa ngerti. Dulu pas papa pertama naik pesawat, papa juga takut. Cuma gak sampai nangis kayak kamu. Ah, papa. Ini saran papa ini. Pengalaman ini harus kamu tulis di cerpen kamu selanjutnya. Pasti seru ceritanya. Betul juga, Pa. Bergerak meninggalkan landasan. Landasan. Landasan adalah alas tumpuan.
bergerak, bergolak, tidak teratur pada zat alir atau angin yang menimbulkan goncangan pada pesawat. Bandara. Bandara adalah bandar udara, lapangan udara, tempat berlabuh pesawat terbang. Setelah tadi kita menyimak cerita Tarida Situmorang, sekarang kalian bisa jelaskan mengapa orang lebih memilih pesawat terbang saat bepergian jauh dan apa kelebihan pesawat terbang daripada kapal laut? Ayo menulis. Apakah kalian tinggal di ibu kota provinsi? Sebagian besar bandara atau lapangan udara dibangun dekat dengan ibu kota provinsi. Bandara-bandara ini diberi nama dengan nama pahlawan, tokoh nasional, tokoh lokal, atau nama daerah tempat bandara itu berada. Nama pahlawan dipilih untuk mempermudah ingatan masyarakat dan juga mengenal lebih jauh pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Sekarang coba kalian tulis tentang bandara yang ada di kotamu atau provinsimu. Harus lengkap ya, dengan nama dan alamat bandara, serta sejarah penamaan bandara. Ayo berlatih! Teman-teman, sekarang kita lengkapi yuk kalimat rumpang di layar dengan kata kerja yang berhubungan dengan bunyi kendaraan. Perhatikan contoh di layar. Mobil itu terus di tengah kemacetan jalan. Jawaban yang tepat adalah mobil itu terus menggerung di tengah kemacetan jalan. Mudah kan? Sekarang coba kalian kerjakan soal dalam tabel berikut. Pasangkan soal dengan jawaban yang benar. Nah, ini dia jawabannya teman-teman. Pasti kalian sudah menjawabnya dengan benar kan? Teman-teman, masih pada semangat kan belajarnya? Aku tahu kalian udah mulai ngantuk kan? Nah, supaya nggak ngantuk, coba kalian temukan kemungkinan angka-angka yang tidak terlihat ini. Jika pasangan angka dari sisi yang berlainan dijumlahkan, akan menghasilkan jumlah yang sama. Bagaimana? Berapa angka yang teman-teman temukan? Kalau aku misalkan jumlah angka sisi yang berlawanan adalah 2400, maka akan ditemukan angka 25 di sisi bawah, angka 875 di sisi belakang, dan angka 650 di sisi kanan. Bagaimana? Apa jawaban kalian benar? Untuk soal yang ini, jawaban kalian tidak perlu sama kok dengan jawabanku. Yang penting angkanya jangan ada yang minus ya. Ayo menemukan. Teman-teman, apakah kalian pernah menaiki bus? Sesuai prosedur kesehatan, untuk mengurangi jumlah penularan COVID-19,
pemerintah membuat aturan baru agar kendaraan umum memiliki kapasitas 50% atau setengah dari kapasitas aslinya. Kira-kira kalau busnya seperti ini, berapa ya yang boleh masuk ke bus? Yuk kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wah, ternyata kapasitas bus ini ada 20 orang. Berarti kalau setengahnya ada berapa ya? Betul, ada 10. Berarti bus ini hanya boleh dimasuki 10 penumpang saja. Yuk kita hitung penumpang yang boleh masuk. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, ada 12 orang ternyata. Berarti ada 2 orang yang tidak boleh masuk ke dalam bus. Nah, setelah kita menghitung kapasitas bus, sekarang kita lihat yuk percakapan Thomas dan Gilang ketika hendak membuat mainan. Hai, Lang. Bensin kamu kemana? Bensinku rusak, Lang. Udah, kamu pinjam penyatu, nanti kita gantian. Makasih, Lang. Oh ya, Lang, aku jadi kepingin bikin mainan mobil sedan. Kamu tahu caranya? Kemarin sih aku sudah bikin truk. Kayaknya lebih mudah deh. Oh ya, bagaimana bisa begitu? Kan truk terbuat dari balok. Kan kita sudah belajar unsur-unsur dan cipta-cipta balok. Kamu masih ingat kan? Aku masih ingat. Balok adalah bangun ruang yang mempunyai 6 bidang sisi, 8 titik sudut, dan 12 rusuk seperti ini. Betul, Thomas. Bentuknya adalah AB sama dengan CD sama dengan EF sama dengan GH. Iya, contohnya bidang sisi AB FE sama dengan DC GH. Betul, Thomas. Kalau begitu, ayo kita membuatnya. Ayo. Karena kemarin kalian sudah membantu Yuda membuat mainan bus, sekarang saatnya kalian membantu Gilang dan Thomas membuat mainan truk. Teman-teman, yuk kita bantu Gilang dan Thomas membuat mainan dari kardus-kardus ini. Kira-kira mana ya yang cocok menjadi sisi samping kanan dan kiri? Betul, kardus persegi panjang C dan F cocok untuk menjadi sisi samping kanan dan kiri. Bagaimana dengan sisi atas dan bawah? Kardus persegi panjang D dan B cocok menjadi sisi atas dan bawah. Kalau sisi depan dan sisi belakang? Benar banget. Kardus persegi panjang A dan E cocok menjadi sisi depan dan sisi belakang. Nah, sekarang Gilang dan Thomas akan membuat mainan truk dari kardus persegi panjang yang sudah kita kelompokkan masing-masingnya. Wah, keren ya teman-teman. Ayo berlatih. Sekarang kalian ambil kertas gambar kalian. Kali ini kita akan belajar membuat jaring-jaring balok. Kalau mobil ini digambar sebagai jaring-jaring balok, kan seperti apa ya? Nah, gambar di layar ini adalah contoh gambar jaring-jaring dari mobil yang tadi. Setelah kalian melihat contoh yang tadi,
Kali ini giliran kalian membuat jaring-jaring dari bus yang ada di layar. Kalian bisa gambar di buku gambar kalian dan tunjukkan ke orang tua kalian ketika gambar jaring-jaring kalian sudah selesai. Sekarang saatnya teman-teman lanjutkan proyek kreatif minggu ini. Masih ingat? Ya, proyek kreatif kita minggu ini membuat miniatur alat transportasi bersama keluarga yang mengandung unsur balok dan kubus. Kemarin kalian sudah membuat tabel bahan yang diperlukan, bukan? Tahapan hari ini, saatnya kamu bersama keluargamu mulai membuat miniatur kendaraan yang sudah kamu rencanakan. Misalnya, seperti ketika Gilang dan Thomas yang membuat mainan truk dari kardus. Jangan khawatir jika kamu harus melakukannya tidak tepat sesuai rencana. Sebaiknya kamu mencatat hal-hal penting selama menjalankan proyekmu. Tujuannya agar kamu mudah menyusun laporan tanpa ada yang terlewat. Kamu juga dapat merekam atau memotretnya dengan gawai orang tuamu, proses pembuatannya dan hasilnya. Semangat berkreasi! Akhirnya pembelajaran hari ini selesai juga. Tapi sebelum kita mengakhirinya, yuk kita mengulang pembelajaran hari ini sebagai refleksi. Apakah menurut kalian turbulensi pada pesawat itu berbahaya? Yap, turbulensi itu tidak berbahaya karena wajar terjadi pada sebuah penerbangan pesawat. Coba jelaskan, kenapa sih nama bandara di Indonesia memakai nama pahlawan? Nama pahlawan dipilih agar mempermudah ingatan masyarakat dan juga mengenal lebih jauh pahlawan yang telah berjasa bagi bangsa Indonesia. Sekarang, coba sebutkan ada berapa sisi dan tusuk pada sebuah balok. Wah, pinter banget kalian. Benar, pada sebuah balok terdapat 6 sisi dan 12 rusuk. Wah, kita sudah ada di penghujung pembelajaran nih. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa berguna ya. Sampai jumpa besok, dah. Hai teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian gak lupa kan untuk olahraga? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat.